kabar-kabar ya. Bapak apa ya? Yang lain. Baru masuk. Lagi mana sini? Lagi. Balik sini balik. Kita lagi 1, 2, 1, 2. Lagi balik. Lagi balik lagi. Sip. Aneh. Ini kakak aja dulu. Bukan SK? Bukan. Apa sekarang? Oh, mirip Adi berarti. Iya. Bukan-bukan. Sama-sama hitam. Sama-sama hitam. Gak ada free carry, gak ada? Gak ada. Gak? Oh, dia mah cukup banget pertanyaannya yang gitu-gitu. Oke, Pak Eli. Gimana nih memperkenalkan lagi? Kan udah dikenal udah lama, udah 13 menit sudah kenal. Cuman saat ini aku lagi menggunakan lagu Adit. Tuhan tahu aku mencintai. Jadi bukan untuk aku tuh Adit lagu ini bukan numpang ngetop, bukan numpang tenar, bukan drama. Tapi pas aku dengar Adit suka nyanyi, karaokean, apa kok sebenernya bagus ya. Dan alhamdulillahnya juga ada produser yang ngasih lagu ini. Itu kan Bunda Hanim dari Kudus. Ya rezeki lah. Ya, jangan punya rezeki kan gak perlu tolak. Padahal dia bukan siapa-siapa ya, dia gak kenal kita. Tapi dia ngeliat kisahnya, kata gitu kan. Yaudah, ternyata lagu itu bagus banget dinyanyi sama Adit. Makanya aku tadi pernah ngomong juga di 14 menci kita. Kalian bakal aku undang dulu media sekolahnya. Jadi perjalanan cinta atau apa sama aja gitu juga. Pasti perkataan orang seperti itu juga. Aditnya dikatain dan sayangnya pasti orang ngomong ntar kalau ditinggalin Koeli nangis lagi. Nah, aja yang terbaik. Nah, makanya sekarang gak mau terlalu banyak bla 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 bla. Dudukinlah dengan sebuah prestasi. Bisa dibilang kan dapat lagu itu juga karena berkah karena dekat sama Koeli, bisa dibilang seperti itu. Ya. Gini, saya dekat dengan Koeli kan sebetulnya dalam niatan kan emang nggak terlalu mengejar popularitas. Saya ada rezeki di dunia entertain ya saya syukuri, nggak harus saya bekerja karena kan pada dasarnya saya enggak, memang pekerja biasa gitu kan ya, karena sekarang ada dibukakan pintu, satu pintu buat menyanyikan sebuah lagu ya, alhamdulillah syukuri aja apapun itu, yang penting kan nggak merugikan semua orang, tidak menjelek-jelekan siapapun dan tidak merugikan siapapun. Lalu punya andil apa nih? Apa? Bantu-bantu apa, Feli, proyeknya? Adit, aku jadi video klip modelnya dan anak-anak Malaysia juga, dan aku juga ada nyanyi sebaik, beberapa baik di situ ada lagu aku juga. Dan kita di Malaysia, kemudian kita bikin video klip di Malaysia dan di Jawa, di Kudus. Jadi Bunda Hanim itu pengen membuat kita yang terbaik. Nanti kita ada konser juga sama teman-teman di Kudus. Konser kita juga ya, ada rame-rame mahakarya lah, kita bikin lebih di Kudus. Bukan di Jakarta. Tanggal 14 baru kita undang untuk launching lagu pertama kita, Tuhan Tahu Aku kita sih minta doanya aja, semoga lagunya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, Malaysia, dan semua. Dan lagu ini sebenernya kemuanya tuh bener-bener hatinya Adit sih, kayak lah. Kasih ceritanya Feli, kayak gimana, boleh ceritain detailnya lagunya? Lagunya sih lebih ke perjuangan ya, perjuangan cinta seorang laki-laki demi mendapatkan seorang perempuan sih. Jatuhnya lebih seperti itu lah. Yang perempuan itu tidak percaya bahwa ada cinta. Iya. Cocok berarti dengan ceritanya? Cocok, ceritanya cocok banget. Cocok banget tadi lihat di YouTube ya. Hidup kita di YouTube ya, di Arafi ya. Cocok banget cerita tentang aku banget dan tentang... Tapi aku tuh gini, Adit yang menyanyikan. Adit yang menyanyikan, orang tuh gak percaya gitu. Orang pasti gak percaya kan. Ya emang sih, maupun orang percaya dan tidak percaya itu pasal bodoh, apa pun terserah orang itu mau nanggap kita berbuat apa, apa yang kerja saya udah gak peduli gitu kan, kalau saya peduli ngomong orang saya akan sakit hati dan tidak sehat.